Duh, kayak ada yang ganggu ini siapa ya tapi. Perasaan doang, tidur aja. Tapi kok nggak bisa tidur ya. Ya udah deh. Nggak bisa tidur gimana? Seperti ada orang. Pintunya terbuka. Aku takut. Lebih baik aku berdoa saja dulu. Aku harus tidur, mungkin hanya halusinasi. Aku akan tutup pintu dulu. Mungkin hanya angin yang bertiup. Ada orang lagi, aku akan tidur saja. Apa itu? Hotel ini aneh. Aku tidak bisa tidur. Aku paksa tidur saja. Aku bermimpi buruk. Aku akan tidur lagi. Oh iya, siapa? Tapi siapa ya konsumen malam-malam ketuk-ketuk pintu? Yaudah deh, coba buka. Aku mau itu. Ya Allah, ampun Mbak, mau apa? Aku mau itu. Aku mau anak-anak berdatangan dan jadi seperti aku. Aduh Mbak, aku harus pergi. Tunggu. Siapa itu? Aku harus menolongnya. Aku akan ganti baju dulu. Suara apa itu? Aku akan ganti baju. Aku harus pergi. Mbak itu kasihan ditarik sama apa itu? Aku akan lempar bajuku. Yo! Kena. Hantunya udah tamat. Aku akan menolong Mbak itu, kasihan sekali. Sini Mbak, sini Mbak, sini. Oh, makasih. Hati-hati ya Mbak, saya bawa ke dokter. Aduh, kaki aku tadi sakit kesandung di tangga. Aduh, ayo Mbak sini Mbak. Aduh,
Mbak, ini nggak apa-apa. Saya periksa ya, saya tensi dulu, bentar. Mbak normal, cuma luka dikit doang akibat tertarik. Jadi saya bakal kasih obat. Ini ya obatnya. Oh iya, ini ya obatnya. Makasih ya. Aduh, aku sudah tidak kuat. Aku sepertinya sangat sakit sekali di bagian sini. Rasakan akibatnya. Kabur jariku. Kayak ada suara. Mbak, kenapa ketawa, Mbak? Aduh, kayaknya bukan dia deh. Kayak ada sesuatu. Sepertinya di situ ada yang ketawa. Aku akan buka. Aku deg-degan. Ada sesuatu di sini. Ah, itu sangat berasa. Aku takut. Tapi bagaimana? Dok. Ya ampun, Mbak. Kayaknya ada sesuatu yang terjadi di dalam. Aku harus masuk. Oke. Mbak, bangun, Mbak. Itu di lantai. Mbak. Seperti ada banyak orang di sini, tapi aku tidak yakin. Siapa itu yang mendorongku? Aku sakit sekali.